Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Laras dari Dina Pramuswari dari KBN News TV. Tim KBN News TV sekarang sedang berada di Desa Warung Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya di samping saya sedang bersama Ketua RT dari RT 1 RW 1 yaitu Bapak Topik. Pak, apa kabar? Pak, sedikit berbincang-bincang di sini, di belakang kami sedang berada turnamen mini soccer yang disosialisasikan oleh relawan Eri Anis. Tanggapan Bapak seperti apa sih, Pak? Kegiatan ini luar biasa. Ya. Dan kegiatan ini selain silaturahmi antar para pemuda, ini juga bagus buat dukungan. Ya, intinya kami sangat berapresiasi untuk kegiatan ini, apalagi dengan olahraga kita bisa silaturahmi. Intinya itu, ya, mungkin dari Desa Warung Jaya sekitar Kecamatan Parung bisa silaturahmi dalam event olahraga turnamen soccer. Pak, dengar-dengar saya dari acara mini soccer ini berarti sudah akan mengangkat inti kampung Ani sendiri di sini. Apa itu betul, Pak? Ya, kalau saya sempat koordinasi dengan panitia penyelenggara, insya Allah kalau siap menjadi kampung Anies. Bapak sendiri berarti sudah yakin mendukung Pak Anies Baswedan? Insya Allah. Insya Allah. Dengan sebentar lagi menyambut pilpres yang itu mantulan, Pak, tanggapan Bapak, menurut Bapak, Pak Anies Baswedan sendiri seperti apa ya, Pak? Kalau menurut saya, beliau sosok yang baik, inspiratif, luar biasa. Insya Allah 2024 beliau terpilih menjadi presiden. Yakin sekali Bapak, yakin berapa persen Pak kemenangannya? Untuk sementara ini 85% yakin. Yakin Pak Anies Baswedan. Ya Bapak, boleh sedikit pesan dan kesannya untuk tim turnamen di sini dan juga untuk relawan Anies tentunya yang sudah mensosialisasikan Pak Anies sendiri. Boleh Pak, bisa? Untuk peserta turnamen ini saya ucapkan selamat bertanding, jaga fair play-nya, jaga silaturahminya, dan mudah-mudahan bukan cari juara tapi kita cari silaturahminya untuk depannya. Untuk Pak Anies sendiri tetap semangat, semangat, mudah-mudahan di 2024 beliau menjadi presiden untuk Republik Indonesia. Amin, seperti itu ya Pak. Amin ya. Terima permisa, terima kasih, dan Bapak terima kasih atas perbincangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.